Masih dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Ibu Negara Iryana Jokowi melakukan peninjauan sosialisasi tolak narkoba dan stop kekerasan serta pornografi di SMA Unggul Del Samosir, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara. Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh sekitar 1.200 pelajar yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, dan SMK ini, Ibu Negara yang didampingi oleh para istri Menteri Kabinet Kerja melakukan dialog bersama dengan para siswa. Melalui sosialisasi yang diberikan secara langsung oleh pihak BNN, diharapkan adanya pencegahan yang bisa dilakukan oleh para pelajar di lingkungan sekolah, serta edukasi kepada anak-anak milenial atau remaja sekolah untuk katakan tidak pada narkoba dan pornografi, sehingga menciptakan generasi penerus bangsa yang berwawasan luas, bertanggung jawab, berkarakter, dan berbudi luhur. Dalam kesempatan ini, Ibu Iryana Jokowi memberikan contoh dengan mengundang salah satu peserta sosialisasi untuk memperagakan bagaimana menentang ajakan dari teman di lingkungan maupun di sekolah untuk menolak narkoba. Hadiah sepeda serta 2 unit laptop diberikan secara langsung bagi para peserta yang berhasil memperagakan penolakan ajakan narkoba dan menjawab pertanyaan dari Ibu Negara dan pengurus OASE. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Ibu, selamat siang Ibu.